Halo my bro, kembali lagi di channel YouTube kita di Pacific Accessories dan Car Audio. Oke, di sini kita ada Innova Reborn tipe G 2022. Nah, sebenarnya ini udah kerjaan yang sebelum-sebelumnya udah terkumpul banyak sih aksesoris yang udah kita kerjain. Nah, ntar kita akan spill satu-satu apa aja yang kita kerjain untuk mobil ini ya. Ini basicnya Innova Reborn 2022 dengan tipe G. Nah, untuk hari ini sebenarnya kita lagi projectnya pemasangan lampu-lampu ya. Jadi semuanya kita pakai Saber. Nah, untuk lampu utama sebenarnya kita udah selesai juga. Jadi di lampu headlampnya, untuk low beam kita pakai SR900. High beamnya juga pakai SR900. Untuk fog lampnya ini SR800. Nah, terus kita ada tambahan lagi. Untuk SR1 nanonya kita pakai 4 set atau 8 piece ya. Terus SR1 Evo itu juga pakai 4 set dengan total 16 piece jadi untuk lampu Evo-nya. Kita lagi proses nih untuk perakitan kabel-kabelnya ya. Jadi kita lagi susah juga sih sebenarnya mikirin untuk secara instalasi nih rapi, aman dan awet lah semuanya. Ini kita lagi projectin dulu nih kerjanya. Kita lihat aja ya untuk proses-prosesnya dulu, ntar kita juga spill satu-satu apa aja yang udah kita kerjain untuk Innova Reborn ini. Oke, my bro, kita udah selesai untuk instalasi dari lampu Saber ya, semuanya udah finish. Jadi saya spill lagi ya. Untuk headlampnya dari low beam kita pakai SR900, high beamnya juga pakai SR900, fog lamp itu pakai Saber SR800. Terus di bagian atas ini kita ada pakai Saber SR Evo ya. Di sini totalnya ada 16 piece. Jadi satu set SR Evo itu ada 4 piece. Jadi ini totalnya pakai 4 kotak atau 4 set. Jadi totalnya semuanya di sini ada 5 piece, 5 piece, di sini 3 piece, 3 piece. Jadi ada 16 piece. Terus di bagian bawah sini kita selipin lagi juga SR1 Nano. SR1 Nano kita pakai 4 set ya. Jadi ada 8 piece. Jadi di sini 4 piece, di sini 4 piece. Nah, untuk instalasi kabelnya semuanya kalian bisa lihat ya, di sini nggak kelihatan kabel-kabelnya. Semuanya bersih dari kabel. Semuanya diselipin rapi, nggak kelihatan lagi. Nah, terus peletakan SR Evo-nya juga kita nggak potong grill sama sekali ya. SR Evo kita nggak ada potong grill, SR1 Nano juga kita nggak ada potong grill. Jadi semuanya kita bracket semua dari dalam. Jadi pemasangan semuanya rapi dari instalasi kabel sampai dudukan semuanya clean ya, bersih semuanya. Nah, kita langsung lihat aja hasil dari pemasangannya.
got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping you and I.